Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan mengunjungi para petani di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam dialognya bersama para petani, petani mengeluhkan sistem pertanian yang kini dirasakan sangat sulit untuk berkembang. Anies Baswedan mengunjungi para petani di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan ini Anies mengaku sedang mendengar dan mengumpulkan masalah terkait pertanian guna mencari solusinya. Dalam kesempatan ini, para petani juga sempat curhat masalah yang dialami saat ini kepada Anies. Selain masalah harga pasar, beberapa masalah pertanian seperti kesulitan mengakses pupuk dan sistem pertanian yang sulit berkembang. Agenda kita untuk perubahan kesejahteraan masyarakat lebih baik, menjadi Indonesia yang lebih adil. Jadi buat kami yang penting koalisi ini solid. Buat teman-teman boleh aja itu dipantau, tapi buat saya itu tidak penting. Buat saya yang penting koalisi ini solid, kita berjalan dengan baik. Siapapun yang jadi koalisi itu adalah hak demokrasi. Dan saya tidak ikut dalam prediksi-prediksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.